Oke, teman-teman. Jadi ini adalah peluang baru buat kita semua. Di sini kita hanya menjual foto, teman-teman ya. Kita bisa ambil fotonya dari mana saja, bahkan bisa kita ambil gratisan yang ada di internet. Kita bisa jual di website ini dan bisa menghasilkan cuan. Satu foto paling rendah harganya adalah $1, teman-teman. Dan sekarang untuk penghasilannya sudah lumayan, teman-teman ya. Jika kita hitung penghasilan saat ini, hasil dari penjualan foto yaitu 191,25. Kalau kita kalikan saja di 15.000 dan hasilnya sudah sekitar 2.800 hanya menjual foto gratis, teman-teman. Tidak perlu modal, tidak perlu biaya apapun, kita sudah bisa menghasilkan penghasilan sekian. Dan foto-fotonya pun kita bisa ambil dari internet secara gratis. Jadi simak terus video ini, di sini saya akan berikan informasinya sedetail mungkin dari cara daftar, terus kemudian cara upload fotonya dan cara melihat penghasilannya, teman-teman. Oke, jadi simak terus video ini, jangan di skip karena ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman pencari cuan di internet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Akun Original semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbagi informasi seputar kerja online gratis bisa menghasilkan uang secara gratis, teman-teman. Oke, namun sebelum selanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Akun Original ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Karena di channel ini saya akan berbagi terus seputar informasi-informasi seputar cara menghasilkan uang secara gratis dari internet, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin share atau berbagi kepada teman-teman seputar cara menjual foto, teman-teman ya. Kita bisa menjual foto-foto kita pribadi ataupun foto-foto pemandangan, foto-foto hewan ya, yang kita jepret atau kita foto menggunakan HP kita, menggunakan foto yang ada di internet pun yang tidak ada lisensinya pun bisa kita jual, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke websitenya ya. Oke, nanti langsung saja ketikkan di pencarian Chrome dengan kata kunci 500px ya, nama websitenya 500px, dan apabila sudah ketemu langsung saja klik di bagian daftar ya untuk memulai membuat akun di website ini. Di sini teman-teman bisa menggunakan lanjut dengan Apple, Facebook, akun Gmail dan email ya. Sebenarnya sama saja, akun Gmail dan email ini teman-teman bisa pilih salah satunya. Di sini sebagai contoh kita akan membuat akun menggunakan email ya. Namun sebelum lanjut mendaftar, teman-teman centang terlebih dahulu atau klik terlebih dahulu tanda ini ya, tanda menyetujui semua peraturan dan kebijakannya. Setelah itu teman-teman pilih antara keempat ini. Di sini kita contohkan menggunakan akun email seperti ini dan kita tunggu sebentar untuk lanjut. Terus kemudian di sini teman-teman masukkan nama depan, nama keluarga, nama belakang ya, dan centang lagi yang kotak ada tulisan saya ingin menerima pemberitahuan tentang aktivitas terkait profil. Dan jika sudah, teman-teman langsung klik berikutnya ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari website 500px, teman-teman. Di sini kita bisa mulai menjual suatu foto-foto yang dianggap kita tidak berguna, namun di sini bisa berharga. Nah, contoh foto-fotonya seperti ini ya. Ini sebenarnya foto yang diambil dari website yang menyediakan foto bebas lisensi, teman-teman. Nah, seperti ini nih foto-foto yang dijual di sini. Apabila ada orang yang mendownload foto kita, maka kita dapat ibaratnya kayak donasi gitu ya. Terus gimana bang untuk cara upload fotonya? Nah, kita kembali dulu di bagian menu home, terus kemudian di sini teman-teman bisa mengunggah fotonya melalui tanda ini, tanda mengunggah, ataupun teman-teman juga bisa scroll ke bawah, atau teman-teman juga bisa menguploadnya melalui unggah foto baru ini. Nah, di sini teman-teman bisa memposting foto teman-teman sendiri, foto-foto pribadi ataupun foto-foto yang teman-teman dapatkan dari kamera HP, ataupun teman-teman juga bisa mengambil dari internet. Nah, kalau dari internet itu dari mana bang fotonya yang gratis? Teman-teman langsung saja cari di pencarian ya nanti ya. Ketikan saja pixel.com. Nah,
cari saja pixel.com seperti ini, terus klik. Nanti di sini banyak banget foto-foto yang disediakan dan ini bebas digunakan, teman-teman. Nah, foto-foto seperti ini. Sebagai contoh kita upload saja yang ini, teman-teman ya. Yang kita download dulu yang ini. Cara downloadnya langsung klik saja tanda panah ke bawah ini. Seperti ini. Nanti langsung otomatis terdownload seperti ini. Pixel.com ini menyediakan gambar video secara gratis dan bebas lisensi, teman-teman. Bisa teman-teman dapatkan secara gratis dari sini dan kemudian kita jual di 500px tadi. Oke, setelah terdownload kita masuk di bagian 500px lagi. Terus kita unggah dari unggah foto baru ini. Seperti ini ya. Terus kemudian klik tambahkan foto. Terus kita pilih foto yang tadi. Apabila sudah dipilih, kita klik selesai. Maka akan kita tunggu sebentar sampai fotonya terunggah ya. Oke, jadi ini sudah fotonya. Terus kemudian di bagian ini kita ubah namanya. Kita ubah namanya ya. Rumah idaman. Rumah idaman. Desain. Desik. Ini seperti ini, desain rumah idaman. Seharusnya pakai bahasa Inggris lebih cepat, teman-teman, untuk menghasilkan. Terus kemudian di sini keterangannya isikan saja model rumah idaman istimewa seperti ini. Terus untuk kategorinya teman-teman pilih saja. Oke, sudah otomatis semuanya di otomatis ya, sudah otomatis disediakan, teman-teman. Sekali teman-teman klik judulnya nanti akan langsung muncul seperti ini. Ini jangan diubah-ubah, teman-teman. Terus untuk kata kuncinya ini ya, kata kunci itu yang ini tadi. Lokasinya kita berikan di Indonesia seperti ini, Indonesia. Oke. Jika sudah, teman-teman langsung klik di bagian berikutnya ya, di bagian pojok bawah seperti ini. Terus kemudian di sini teman-teman tinggal ubah ke postingan publik. Terus kemudian sematkan tanda air 500px untuk ditampilkan di foto saya. Tampilkan ya. Terus menyertakan data exif saya. Terus di sini kameranya teman-teman nggak usah, kosongin saja ini. Mas ya. Untuk tanggal syutingnya teman-teman masukkan saja 2023/05/19 tanggal sekarang ya. Kalau sudah teman-teman langsung klik di bagian mengunggah. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terunggah teman-teman. Oke, dan selanjutnya teman-teman langsung cari foto yang sudah terupload tadi seperti ini. Terus kita tambahkan lisensinya, teman-teman ya. Oke, jadi nanti teman-teman kalau ingin menambahkan lisensi, teman-teman langsung saja klik di klik profil seperti ini ya. Klik profil, terus kemudian teman-teman pilih yang scroll ke bawah ya. Teman-teman langsung teman-teman scroll ke bawah, nanti di bagian ini ada lisensi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengunggah foto yang bebas hak cipta, tidak ada pemiliknya, bebas watermark ya, nggak ada watermarknya. Langsung teman-teman klik di bagian unggah foto ya, unggah foto seperti ini. Terus kemudian klik di bagian menambahkan foto. Nah, seperti ini. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih tambahkan foto dari pustaka yang sudah kita upload tadi ya. Terus nggak ada ya, langsung pilih unggah foto baru. Langsung teman-teman klik di foto ini yang tadi kita download dari Pixel ya, pixel.com. Kita tunggu sebentar. Jadi di sini ada keterangannya, gambar tidak boleh ada watermarknya, logo dan tanda air ya, ataupun hak ciptanya, itu nggak boleh. Oke teman-teman, jadi setelah itu teman-teman langsung klik di bagian kirim foto ya. Oke, apabila sudah selesai, bagaimana bang untuk selanjutnya? Teman-teman langsung saja klik di bagian untuk melihat penghasilan kita. Nah, untuk melihat penghasilan, teman-teman langsung saja klik di bagian foto profil ya. Di bagian profil, terus kemudian teman-teman klik geser ke bawah. Di sini ada yang namanya pendapatan, teman-teman. Pendapatan seperti ini. Nah, nanti di sini muncul pendapatan teman-teman berapa ya, per hari terjualnya itu berapa, terus jumlah foto yang terjual berapa, nanti ada semua di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk informasi kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar website ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.